Tapi bila kita sudah yakin berdasarkan sains, berdasarkan ilmu-ilmu yang asas yang boleh kita kaji, kita yakin Allah pencipta segala-galanya, insyaAllah. Jadi itulah ayat-ayat yang panjang berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan alam ghaib. Cuma saya nak menarik dua perhatian tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan ayat-ayat tadi. Antaranya ialah ayat 50. Dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Memang tak boleh kita fahami maksudnya yang sebenar. Syurga ada taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada mata air. Tak dapat kita bayangkan rupa bentuknya yang sebenar. Tapi yang kita tahu cuma satu, begitu cantik, begitu indah. Saya terbaca satu tulisan yang ditulis oleh Brother Yusuf Estes selepas beliau memeluk Islam. Saya yakin anda mengenali Brother Yusuf Estes dari Texas. Dulunya amat anti-Islam. Beliau ketika berceramah di Pulau Pinang mengatakan sebelum ini beliau menganggap orang Islam ini rata-ratanya pengganas. Pengganas. Dan beliau juga menganggap orang Islam ini melakukan, suka melakukan benda-benda yang tak masuk akal. Pelik dan tidak masuk akal. Contohnya, dia beritahu kepada kita, contohnya, you Muslims, when you pray, you bow, you prostrate towards a black stone. You pray towards a black stone. Ini suatu yang tak masuk akal katanya. Orang Islam bila bersolat, dia sembah batu hitam. Dan kita faham maksud batu hitam itu, Kaabah. Kaabah itu bagi mereka batu hitam. Orang Islam bila solat, dia kata dia tak menyembah patung berhala. Mereka berbohong. Mereka menyembah patung berhala. Mereka menyembah batu hitam. Namanya Kaabah. Yusuf Estes ketika dia anti-Islam sebelum ini. Tapi selepas dia mengkaji, menggunakan logik, menggunakan akal yang kita sebutkan tadi, membuat perbandingan, akhirnya dia menyedari Allah lah Tuhan yang sebenar. Dan Al-Quran ini kitab Allah. Kitab agama lain boleh kita cabar, ada kontroversinya. Kitab Al-Quran ditulis sejak awal lagi, dan yang terdahulu yang kita namakan manuskrip sama dengan yang dicetak hari ini. Yang hari ini kita tak namakan manuskrip, kita namakan Quran cetak. Yang ditulis dahulu dengan tangan itu manuskrip. Bandingkan kedua-duanya sama. Maka ini pintu masuk kepada kepercayaan. Ini pintu masuk pada iman. Logik, logik. Maka hari ini Brother Yusuf Estes perlu Islam. Dan selepas dia menggunakan logik, kemudian dia menyedari kebenaran, dia perlu Islam. Maka selepas itu dia beriman dengan semua yang Allah nyatakan, termasuk alam ghaib. Ini contoh. Contoh bagaimana kita percaya pintu masuknya, dan kemudian kita percaya dengan semua yang Allah kata. Tapi pintu masuknya akan, logik, sains. Itu berlaku pada Brother Yusuf Estes. Dan selepas dia perlu Islam, Masya Allah, dia pendakwah yang gigih, tuan-tuan dan perempuan. Kalah kita. Dia berbangga jadi Muslim, dia berbangga dengan ajaran Islam. Justru dia mahu ajaran yang murni ini didengar oleh orang lain. Jika aku yakin Islam ini benar, jika aku yakin Islam ini indah, mengapa aku diamkan Islam dari pendengaran orang lain? Ini sikap yang bagus. Sikap yang kita di Malaysia kena iktibarkan. Sebab kita ni Alhamdulillah Muslim dan Muslimah, tapi duduk diam. Jika orang tanya apa itu Islam, what is Islam? I don't know. You can ask Ustaz in the masjid. Ya Allah, Islam baka tak tahu jawab. Islam baka, Islam sejak dalam rahim ibu dah besar, dah baligh, dah tahu fardhu ain, fardhu kifayah, dah boleh hafaz sebahagian kecil Al-Quran, Masya Allah. Bila orang bertanya kepada kita, what is Islam? I don't know.
Tapi orang seperti Yusuf Estes, yes, I can tell you something about Islam. Yes, insyaAllah. Please listen. Islam is this, masyaAllah. Baru penuh Islam. Tapi sudah hendak berperanan. Tentang dialah yang saya bercerita sekarang. Maka di laman webnya, dia telah menulis satu artikel bahawa satu hari, saya sedang menaiki kereta. Saya buka radio. Cerita di Amerika. Beliau daripada Texas. Saya buka radio. Dan saya terkejut. Anda tahu mengapa saya terkejut tulisannya? Sebab yang diwawancara di radio yang sedang saya dengar itu ketika itu ialah seorang pakar landscape. Orang putih kata landscape. Kalau kita buat satu kawasan perumahan, buat sekolah, kita letak pasu bunga di sini, kita perelokkan persekitaran, landscape. Kita pergi sebuah sekolah, kawasan perumahan, kita kata masya Allah ya, cantiklah rumahnya tersusun. Kemudian ada tempat ini padang bola, ini tempat basketball. Kemudian pariknya elok. Kemudian di sini pula ada satu kawasan yang di sana ada tumbuh-tumbuhan. Lanskap. Kita puji sebab cantik. Maka pakar lanskap diwawancara ketika itu. Yusuf Estel berkata, aku terkejut sebab ketika ditanya kepada pakar ini, apakah satu wajah yang paling elok jika dia wujud? Rupanya macam mana? Ini pakar lanskap nak menjawab. Jika adalah satu taman, yang di taman itu jika ada ini dia paling cantik, tidak ada tolok bandingannya. Yusuf Estes berkata, aku terkejut sebab pakar ini berkata, jika itulah yang kamu tanya, jawapan saya ialah satu taman yang ada pohon-pohon yang lengkap dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku terkejut sebab dia menyebut kalimat betul-betul yang Quran kata, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalimat itu tepat macam Quran kata. Maka aku berkata, subhanallah, sadaqallahul azim. Allah menceritakan syurga pada kita yang kita tak faham. Tetapi Allah kiaskan syurga dengan sesuatu yang kita faham. Kita tak tahu sungainya macam mana. Tak tahu. Tak sama dengan sungai Pinang. Tak sama dengan sungai Perak. Tak sama. Tak sama. Jauh langit dengan bumi. Tapi Allah punya bahasa sungai juga yang boleh kita bayangkan sedikit dan boleh kita fahami sikit maksudnya. Itu sudah cukup untuk kita akhirnya kagum dengan alam gaib itu. Dan bila pakar landscape ini mengatakan taman yang paling indah ialah taman yang terdapat pohon-pohon lengkap dalamnya, yang Quran kata berpasang-pasangan, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai, Yusuf Estes berkata, masya Allah, sadaqallahul azim. Kamu sedang bercakap apa yang Allah telah beritahu kami lama dahulu. Cuma kamu tak beriman, kami beriman. Ini membantu kita untuk mengagumi Al-Quran. Kita sudah kagum, meningkatkan lagi kekaguman kita terhadap Al-Quran. Masya Allah. Subhanallahul azim. Saya juga nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan pada ayat nombor 56. Allah mengatakan dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, tak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pula oleh jin. Di hujungnya Allah berfirman, wala jan, tidak juga disentuh oleh jin. Tak pernah disentuh oleh manusia, tak pernah disentuh oleh jin. Maka ulama tafsir mengatakan ayat ini satu pembuktian bahawa yang memasuki syurga yang Allah cerita